Cristiano Ronaldo memberikan pujian kepada rekan-rekannya di Al Nassr ketika ia menang atas Al Batin di Liga Pro Saudi melanjutkan pertandingan pada hari Sabtu. Al Nassr diperkirakan akan menang dengan mudah melawan Al Batin di Stadion Universitas King Saud. Al Batin membuka skor berkat gol Renzo Lopez. Tapi Al Nassr tidak menyerah dan bisa mencetak 3 gol di waktu cedera babak kedua melalui Abdul Rahman Garib, Mohamed Al-Fadhil, Mohamed Maran. 3 poin berhasil diamankan oleh tim Al Nassrudi Garcia tetap teguh di puncak klasemen Liga Pro Saudi. Setelah pertandingan, Ronaldo memberikan pujian kepada timnya. Dia mengatakan ini melalui akun Twitternya. Selalu percaya sampai akhir. Ayo, tulisnya. Ronaldo tidak menunjukkan kualitas terbaiknya dalam pertarungan ini. Meski begitu, kontribusi Ronaldo sejak direkrut secara gratis oleh Nassr tetap positif.